بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره بقدره العظيم أما بعد معشر العلماء والأساتذة الأعزاء فرع علي فرع أساتذة yang saya muliakan dan saya hormati, lebih khusus kepada saya Al-Ustaz Al-Mukhdinar, saudara imam jajaran DKM Masjid Nurul Fajar Menur Panam Pekanbaru, yang juga saya hormati para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita diguyur dengan hujan deras bisa berkumpul di sini. Ini merupakan anugerah dari Allah. Karena kalau hujan lebat itu ada rukhsah salat di rumah, enggak perlu ke masjid. Tapi kalau sampai ke masjid ini luar biasa. Jadi luar biasa. Apalagi di tengah masa-masa COVID dan harus pakai masker walaupun biasa dilanggar oleh kita. Kita ini kalau sholat 1 meter, nanti kalau foto-foto 1 senti. Dimana-mana begitu. Nah, tema kajian kita pada malam ini adalah berkaitan dengan hikmah Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu hikmahnya apa? Kalau secara umum Isra Mi'raj itu, kalau alur ceritanya, Isra itu artinya diberangkatkan pada waktu malam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan, diberangkatkan pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh sampai Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah. Secara umum begitu. Kalau dulu perjalanan itu kata para ulama di dalam kitab-kitab tafsir ya, ketika menafsirkan ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kata para ulama, perjalanan Isra Mi'raj dari keberangkatan sampai pulang itu cuma 3 jam. Salah saat dalam kitab-kitab itu 3 jam. Karenanya ketika peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy tepuk tangan. Ini kesempatan menjatuhkan Rasulullah, kata mereka. Bahkan sebagian sahabat yang sudah beriman ada yang murtad lagi waktu itu. Karena enggak masuk akal. Bayangkan pada waktu itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu biasanya 40 hari. Pulang pergi 2 bulan 80 hari. Ini 3 jam pulang pergi. Itu masa dulu. Kalau masa sekarang masuk akal. Mengapa masuk akal? Karena pesawat ya. Coba tanya sama Ustaz Al-Nuf kalau berangkat ke Mesir, misalnya transit di Jeddah. Saya tahun lalu waktu undangan ke Mesir, transit Jeddah. Dari Jeddah ke Mesir itu sekitar 2 jam. Hanya 2 jam. Sama dengan dari Surabaya ke Pekanbaru.
Jeddah ke Mesir, berarti ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa lebih dekat lagi. Kalau sekarang kita sangat masuk akal. Tapi waktu itu pada masa Rasulullah SAW, karena peradaban manusia belum sampai pada dunia modern, adanya pesawat, adanya jet, gak masuk akal pada waktu itu. Nah, yang terpenting dari kisah ini, dari kisah ini apa yang terpenting, yang kita petik? Yang pertama, mengapa Isra ini dari Mekah lalu ke Masjidil Aqsa? Kenapa bukan dari Mekah lalu ke Pekanbaru misalnya, atau ke Surabaya, atau kemana? Mengapa? Ini ada hubungannya dengan perjalanan manusia. Apa perjalanan manusia? Tanah itu pertama kali diciptakan oleh Allah itu tanah Mekah, yang disebut dengan Ummul Qura. Tanah Mekah di Ka'bah itu kemudian melebar, ya, melebar sampai ke seluruh dunia. Jadi asal usul manusia di situ. Jadi startnya kehidupan manusia di situ. Dan manusia memang diciptakan dari tanah. Leluhur kita Nabi Adam dan anak cucunya dulu tinggalnya di Arab, di Timur Tengah. Karenanya kita haji, ibadah umrah ke sana. Mengapa? Karena leluhur. Bukan cuma orang Arab yang dari sana. Kita ini juga dari sana. Cuma kita duluan ke sini. Nenek moyang kita lebih dulu ke sini daripada orang Arab yang sekarang. Jadi asal usul manusia ya tanahnya dari Mekah itu melebar seluruh dunia. Manusia dari tanah. Kemudian ini start perjalanan manusia, terciptanya manusia. Lalu kenapa ke Masjidil Aqsa? Nah, Masjidil Aqsa ini kan daerah yang namanya Syam, termasuk wilayah Syam. Syam itu meliputi Syria, Yordania, Lebanon, Palestina. Itu Syam. Masjidil Aqsa itu di tengah-tengah. Mengapa ke sana? Karena padang mahsyar besok di sana. Jadi di hari kiamat, ya, setelah besok ini ada kiamat pertama. Ketika tiupan sangkakala pertama, dalam waktu sekejap seluruh makhluk di atas bumi, alam jagat raya mati semua. Dan tanah ini kemudian menjadi rata. Gunung-gunung berterbangan hancur, rata. 40 tahun kemudian ditiup lagi oleh malaikat Jibril, manusia ini bangkit lagi, hidup lagi. Setelah hidup lagi, nanti bareng-bareng pergi ke Syam. Jadi finishnya di sana. Dari Syam nanti kemana? Mengapa dari Syam? Dari Masjidil Aqsa Rasulullah SAW Mi'raj. Karena dari Syam, dari sana nanti, dari yang disebut dengan Padang Mahsyar. Padang itu artinya tanah yang rata, ya. Padang itu namanya tanah rata. Tempat yang rata. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Dari Padang Mahsyar itu kemana? Nanti melewati Shiratal Mustaqim, menuju surga bagi yang selamat. Yang tidak selamat jatuh di bawah Shiratal Mustaqim. Karenanya Isra Mi'rajnya dari sana juga. Jadi start kehidupan manusia itu dari kota Mekah, ya. Kemudian finish kehidupan akhir manusia itu di Padang Mahsyar. Dan itu di sekitar Masjidil Aqsa. Sekitar sana. Ya, umat manusia sejak masa Nabi Adam ngumpul di sana besok. Semuanya. Semuanya ngumpul, entah berapa miliar itu. Semuanya ngumpul. Ini hikmah-hikmah hubungannya. Sebagian ulama mengatakan begitu, finish start dan finish terciptanya dan kehidupan umat manusia. Nah, kemudian ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua dari kisah Isra Mi'raj. Mengapa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW ini malam hari? Kenapa kok gak siang hari? Karena malam ini memang tempat seseorang itu melakukan ibadah kepada Allah. Yang dianjurkan yang bagus malam hari. Mi'raj itu artinya naik. Kalau kita ini artinya
seorang hamba, seorang muslim, ibadah yang paling bagus malam hari. Karenanya Isra Mi'raj ini malam hari. Jadi bukan siang hari. Nah, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ada peristiwa, banyak peristiwa yang perlu kita ambil sebuah pelajaran. Apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj itu? Yang pertama, tadi sudah ada ya pelajaran. Ini cuma pelajaran berikutnya. Hikmah dari Isra Mi'raj, hubungannya dengan ajaran atau faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita ini orang Ahlus Sunnah, umat Islam, gak boleh benci Arab. Mengapa? Kita asalnya dari Arab semua. Hatta orang hitam, orang mana, dari sana semua memang, leluhur dari sana. Makanya haji ke sana. Nabi Adam ya di sana. Nah, dalam perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram, beliau naik buruk, pesawat yang namanya buruk. Kemudian di perjalanan menuju Masjidil Aqsa, Rasulullah singgah di beberapa tempat. Singgah di makamnya Nabi Musa. Nabi Musa sedang sholat. Singgah di tempat kelahirannya Nabi Isa, Bethlehem. Lalu sholat di situ. Ini artinya apa? Ini kata para ulama menunjukkan anjuran berziarah ke makam. Ke makam orang soleh, seperti para nabi. Para nabi ini orang soleh kelas atas. Kalau selain para nabi, orang-orang soleh di bawahnya. Dan ini juga mengandung pelajaran bertabarruk dengan athar, dengan peninggalan orang-orang soleh. Karena di Bethlehem, Baitullah Min, itu tempat kelahirannya Nabi Isa, baginda Rasulullah SAW sholat di situ dua rakaat. Karenanya sholat di masjid-masjid lama yang dibuat oleh orang-orang dulu itu lebih afdol daripada yang dibangun orang-orang sekarang. Mengapa? Karena masjid-masjid yang lama itu banyak orang soleh yang dulu-dulu di situ. Dan hartanya orang dulu-dulu bersih-bersih. Dulu belum ada bank. Kalau yang sekarang ini ya sudah kurang orang solehnya. Nah, kemudian sampai di Masjidil Aqsa. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril azan. Begitu azan, seluruh arwah para nabi, para rasul, para malaikat ngumpul. Artinya apa? Kalau azan segera datang. Azan itu memanggil. Setelah kumpul baru iqamah. Kalau jamaah sudah kumpul, iqamah. Setelah iqamah, maka bagaimana? Semuanya berbaris shaf dan rapat pada waktu itu, karena COVID waktu itu gak mempan. Entah sudah ada apa belum gak tahu. Kayaknya yang mempan di sini cuma. Karena di daerah-daerah lain itu sudah tidak mempan COVID. Jadi shaf begitu rapat, shaf rapi, maka bagaimana? Malaikat Jibril meminta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam. Nah, ini artinya apa? Berarti Rasulullah ini adalah nabi, rasul yang paling utama. Mengapa menjadi imam para nabi yang lain? Karenanya beliau bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra." Saya ini penghulu anak cucu Adam. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan nabi-nabi yang setelahnya itu di bawah bendera saya pada hari kiamat. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang paling utama. Karenanya di dalam kitab tauhid, dalam kitab aqaid dikatakan wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil 'anil syiqaq. Dan makhluk yang paling utama secara mutlak adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling utama. Nah, ini penting kita membicarakan makhluk paling utama. Mengapa? Kita umatnya. Karena keutamaan misalnya orang tua.
keutamaan orang tua, keutamaan guru, apalagi keutamaan nabi, itu ada berkahnya pada pengikut. Ada orang tuanya banyak uangnya, itu lebih enak daripada yang orang tuanya gak punya uang. Ini secara duniawi. Ada orang tuanya soleh, ini lebih beruntung daripada orang yang orang tuanya tidak soleh. Apalagi ada umat nabinya paling utama, ini paling beruntung. Mengapa? Kita ini nakal-nakal begini, umatnya nabi paling utama. Karena kalau paling utama, paling banyak rahmat, paling banyak anugerah dari Allah yang diberikan kepada nabinya, kemudian dialirkan kepada umatnya. Makanya ada orang tanya ya, kenapa kok mengadakan acara Isra Mi'raj? Orang-orang yang gak suka Isra Mi'raj itu ya macam-macam lah. Nabi gak pernah mengadakan Isra Mi'raj. Loh, ini dari siapa? Hadis-hadis tentang Isra Mi'raj itu banyak versinya. Itu kan dari Rasulullah SAW. Karena sekarang ini kalau gak ada Isra Mi'raj, orang gak ngerti apa maksud Isra Mi'raj. Kita ini penting. Nah, jadi ini keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah ini makhluk paling utama, ini memberkahi. Barokahnya apa? Umatnya juga umat paling utama. Karena Rasulullah ini makhluk paling utama, umatnya umat paling utama. Untuk berkumpul dengan Rasulullah modalnya ringan bagi kita. Gak berat. Mengapa? Karena nabinya paling utama. Ini kata sahabat ya. Hadis riwayat Bukhari. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada seorang Arabi, anna Arabiyan. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Arabi ini berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Hai Rasulullah, kapan hari kiamat? Katanya nanti ada kiamat. Kapan Rasulullah? Rasulullah balik bertanya, ma'adatta laha? Apa persiapan kamu untuk hari kiamat? Persiapan kamu untuk hari kiamat apa? Karena hari kiamat ini hari yang sangat mengerikan, dahsyat. Harus ada persiapan. Kamu persiapannya apa? Laki-laki ini menjawab, ma'adattu laha syai'an ya Rasulullah. Kalau persiapan gak ada Rasulullah. Bingkas frati sholat, saya ini gak banyak sholat sunnah. Wala syiam, gak banyak puasa sunnah. Wala sodakoh, sodakoh gak banyak pula katanya. Gak ada persiapan. Ghairu anni uhibbullah wa rasulah. Tapi saya ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Modal saya ini cuma modal cinta. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, antama aman ahbabta. Kamu besok hari kiamat berkumpul dengan orang yang kamu cintai. Kata para sahabat, ini sabda Rasulullah yang paling menenangkan. Mengapa? Cukup cinta pada Rasulullah. Kumpul. Ini mengapa seperti ini? Rasulullah ini makhluk paling utama memang. Cinta aja seperti itu barokahnya. Karenanya kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW perlu ditanamkan. Anak-anak kita. Jadi kalau ke Gramedia, ke toko buku, beli buku-buku Sirah Nabawiyah. Kisah-kisah para nabi. Beli. Agar anak-anak baca, adik-adik di rumah baca. Mengapa? Kata pepatah bangsa kita, tak kenal maka tak sayang. Kenalkan nabi ini kepada generasi, kenalkan agar ada cinta. Mengapa? Cinta aja insya Allah selamat. Karena Rasulullah ini makhluk paling utama, cuma cinta. Mencoba yang lain, modal cinta gak bisa. Misalnya ada orang melur, orang Panam ya, sering nonton TV lalu cinta pada artis. Karena sudah sangat cinta, lalu mengumpulkan uang merantau pergi ke Jakarta menemui artis itu, ajak kawin. Ya apa? Kalau kamu saya lamar. Kamu kok lamar saya? Saya mencintai kamu. Kira-kira diterima? Gak diterima. Padahal sudah cinta. Ternyata berkumpul bersama Rasulullah SAW, cinta itu cukup. Mengapa? Karena mulianya Rasulullah. Karena kemuliaan beliau. Nah, ini ya. Kemudian
Rasulullah naik ke langit pertama, berjumpa dengan Nabi Adam. Mengapa pada langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam? Nabi Adam ini ayah sekalian umat manusia. Orang tua itu biasanya penjaga pintu, nungguin anak-anaknya. Langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa. Mengapa berjumpa dengan Nabi Isa? Nabi Isa ini nabi yang masanya paling dekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di akhir zaman Nabi Isa ini akan turun. Jadi akhir zaman ini nanti setelah umat Islam ini carut marut benar-benar kalah. Sekarang ini sudah kalah sebenarnya. Sudah kalah. Setelah benar-benar kalah muncul Imam Mahdi yang membawa kemenangan. Setelah Imam Mahdi muncul, Dajjal keluar. Setelah Dajjal keluar, Nabi Isa turun. Ini kapan? Karena masih dibicarakan, berarti belum akan datang ini. Imam Mahdi, Dajjal masih belum. Karena para asatid ini sering dibicarakan. Apalagi di Riau, ya di Riau, di Padang, ini kan banyak ustaz-ustaz akhir zaman. Kalau di Jawa gak ada ustaz akhir zaman, yang ada di Sumatera. Jadi gak datang, masih lama berarti. Masih lama. Karena nanti ini munculnya Dajjal, Imam Mahdi, masyarakat ini banyak bodoh, terlalu bodoh. Lalu naik ke langit ketiga. Pada langit ketiga berjumpa dengan Nabiullah Yusuf. Begitu berjumpa dengan Nabi Yusuf, Rasulullah SAW terkejut. Jibril, man hadza ya Jibril? Ini siapa ini? Ini ganteng sekali ini. Ini di Pekanbaru gak ada. Di Mekah gak ada, apalagi di Pekanbaru. Ya. Ya, seperti Nabi Yusuf, di Mekah aja gak ada, apalagi di Pekan. Sama, Surabaya, Pekanbaru sama aja sebenarnya. Apa? Kata malaikat Jibril, hadza akhuka Yusuf. Ini saudara kamu Nabi Yusuf. Waqad tu'tiya syatrul husni. Nabi Yusuf ini oleh Allah dikaruniakan 50% ketampanan. Nabi Yusuf ini gantengnya 50%. Dalam satu riwayat, karena Rasulullah SAW sangat kagum kepada Nabi Yusuf, malaikat Jibril kasih cermin, Rasulullah suruh lihat wajahnya. Begitu Rasulullah lihat wajahnya, ternyata dua kali lipat Nabi Yusuf. Karena Rasulullah itu 50%. Nabi-nabi yang lain di bawah Nabi Yusuf. Di bawahnya lagi ya kita ini. Kita jadi di bawah. Ya entah nomor berapa. Berapa persen kita enggak tahu, apa 5%, 10%, apa 15%. Buktinya ada kan yang mau. Kita ini laki-laki yang mau sama kita ada, walaupun kadang telat-telat kawinnya ya. Karena enggak segera laku. Nah, mengapa pada langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf? Mengapa? Kata para ulama, karena umatnya besok yang laki-laki kalau masuk surga wajahnya seperti Nabi Yusuf. Jadi yang umatnya Rasulullah SAW kalau masuk surga nanti oleh Allah ini ya dirubah semuanya, dimandikan, berubah usianya 33 tahun semua dan tak tambah tua. 33 tahun, masa sempurna manusia 33. Karenanya kamu yang 33 ini, yang masih 33, ini masa-masa sempurna. Segera kawin. Kalau sudah kawin, mau kawin lagi masih bisa itu. Karena masih sempurna. Wajahnya seperti Nabi Yusuf. Nah, ini dari peristiwa ini, pelajaran apa yang bisa kita petik ya? Kemudian setelah itu naik ke langit nomor 4 berjumpa dengan Nabi Idris. Nomor 5 berjumpa dengan Nabi Harun. Nomor 6 berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini yang meminta Rasulullah SAW bolak-balik minta agar sholat 5 waktu diturunkan sampai asalnya 50 menjadi 5. Nah, ini hikmahnya apa dari peristiwa ini? Peristiwa ini hikmah ya.
bagi ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, hikmah yang dapat dipetik ini ada kaitannya dengan kehidupan alam barzah atau kehidupan alam. Artinya apa? Bahwa para nabi, orang-orang soleh, para ulama, orang-orang beriman yang sudah meninggal dunia itu sebenarnya masih hidup. Masih hidup para nabi itu, masih hidup. Sebagian ulama ahli tafsir ya, ketika menjelaskan kehidupan para nabi dan orang-orang beriman di alam barzah, mengambil istimbat dari ayat dalam tafsir Al-Katsir, ayat dalam surah At-Taubah, wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad, lakukan apa saja yang kalian mau. Kerjakan apa saja yang kalian mau. Fa sayarallahu 'amalakum. Allah akan melihat perbuatan kamu. Apapun yang kalian lihat, yang kalian lakukan, Allah tahu. Karena Allah tahu, amal kamu pasti dibalas oleh Allah. Kalau kemaksiatan itu terang-terangan, biasanya oleh Allah dikasih musibah balasannya. Kalau kemaksiatan itu cuma ham, ham itu artinya bermaksud, berangan-angan mau melakukan maksiat, balasannya tiba-tiba susah. Tidak ada persoalan, uang ada, ini ada, tiba-tiba sumpek. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau pikiran tiba-tiba sumpek, tiba-tiba galau, perlu introspeksi. Barangkali pernah bermaksud melakukan maksiat dan tak sampai dilakukan. Karena Allah tahu. Sudah maklum ya, kalau Allah tahu perbuatan kita sudah maklum. Kemudian wa rasul. Rasul juga tahu perbuatan kamu. Yang dimaksud Rasul ini tahu perbuatan kamu, apakah berlaku ketika Rasul masih hidup atau sampai sekarang. Kata para ulama berlaku sampai sekarang. Karenanya di dalam hadis ya, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, selain pakai dalil-dalil hadis Isra Mi'raj, menyampaikan hadis riwayat Al-Bazzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hayati khairun lakum tuhdithuna wa yuhdatsu lakum." Kehidupanku ini baik buat kamu. Aku ini hidup baik buat kamu. Mengapa? Tuhdithuna wa yuhdatsu lakum. Kalian berbuat sesuatu, nanti jawabannya, solusinya disampaikan melalui aku. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, setiap ada persoalan yang menimpa para sahabat, persoalan hukum, tanya Rasulullah. Persoalan pribadi, menghadap Rasulullah. Bingung cari kerja, gak punya uang, ya minta sama Rasulullah. Ingin kerja, konsultasi pada Rasulullah. Kemudian ingin menikah, gak dapat-dapat, menghadap Rasulullah pula. Dan sahabat, kamu gak kawin. Rasulullah, siapa yang mau sama saya? Akhirnya apa? Oh, berarti ini minta dicarikan. Sebenarnya ingin kawin. Gini aja, kamu datang ke sana. Ada suku sana, rumah sebelah sana punya anak gadis. Sampaikan salam saya, suruh ambil mantu kamu. Ya datang ke sana, ada salam Rasulullah, saya suruh diambil menantu di sini. Ya diambil mantu. Sampai orang sakit, ada sahabat ya, orang sakit menghadap Rasulullah. Ada sahabat namanya Qatadah bin Ad-Nu'man Al-Ansari. Pada waktu perang Uhud, salah satu matanya kena panah. Kena panah akhirnya salah satu matanya jatuh. Keluar. Selesai perang, dibawa menghadap Rasulullah. Rasulullah, ini gimana ini? Solusinya gimana ini? Ada apa Qatadah? Lihat Rasulullah, mata saya tinggal satu ini. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, kalau kamu mau, buang saja. Biar tinggal satu. Kamu nanti masuk surga. Tapi kalau kamu mau, saya kembalikan. Apa kata Rasulullah? Surga ini memang pahala yang agung dan diinginkan. Tapi kalau ini gak kembali lagi Rasulullah, mata saya tinggal satu. Saya gak bisa kawin lagi. Saya ini suka kawin. Kalau tinggal satu, siapa perempuan yang mau Rasulullah?
Akhirnya apa? Oleh Rasulullah dikembalikan. Rasulullah ini kalau mengembalikan nggak perlu pakai operasi, langsung selesai. Dan sampai wafat, mata beliau yang sebelah itu lebih terang pandangannya daripada yang sebelahnya. Setelah dikembalikan, apa kata Qatadah Rasulullah? Apa? Doakan masuk surga. Jadi doakan oleh Rasulullah. Didoakan. Rasulullah ini amalan sunnah, tidak maksa. Dan dipaksa para sahabat. Ini sunnah, buang aja, kamu nanti masuk surga. Enggak. Rasulullah ini kalau enggak kembali ya apa? Enggak ada yang mau sama saya. Jadi kembalikan. Padahal sunnah itu. Coba sekarang. Amalan sunnah yang enggak melakukan dimarah-marahin. Rasulullah enggak gitu dulu. Enggak gitu. Ada sahabat lain tunanetra menghadap Rasulullah, doakan ini biar sembuh. Rasulullah bersabda, kalau kamu mau, kamu yang sabar, biar buta, nanti masuk surga. Tapi kalau kamu mau ya tak sembuhkan. Kalau kamu mau, kamu biar buta aja, itu lebih baik bagi kamu. Berarti yang sunnah orang buta biar tak buta kan. Tapi kalau kamu mau tak doakan. Ternyata apa? Tidak Rasulullah, saya ingin melihat katanya. Ya dikasih cara oleh Rasulullah. Artinya apa? Kalau masalah makruh, masalah meninggalkan yang utama, gak apa-apa. Yang penting bukan perkara haram. Jangan dipaksakan. Karena orang-orang Wahabi itu, orang Salafi, orang meninggalkan sunnah, meninggalkan yang sunnah-sunnah, itu dimarahi. Seakan-akan meninggalkan barang haram. Hukum itu ada yang makruh, ada yang begini. Ya biar gak apa-apa ditinggalkan memang. Syarat seperti itu. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, memang semua persoalan sahabat itu kepada Rasulullah. Lalu setelah wafat, kalau Rasulullah wafat gimana? Hayati khairun wa mamati khairun lakum. Saya ini kalau meninggal baik pula buat kamu. Mengapa? Tu'radu alayya a'malukum. Amal perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. Apa saja yang kita lakukan Rasulullah tahu. Fa in ra'aitu khairan hamidtullah. Kalau aku lihat perbuatan kamu baik, aku memuji kepada Allah. Wa in ra'aitu ghayra dzalik istaghfartu lak. Kalau aku lihat perbuatan kamu tidak baik, aku doakan Allah mengampuni dosa kamu. Ini rahmahnya Rasulullah. Tidak cinta gimana pada Rasulullah. Senang amal kita ini baik, beliau senang bersyukur. Amal kita enggak baik, didoain. Enggak dimarahin, masuk neraka kamu nih, sesat. Enggak begitu. Didoakan. Kita ini kalau ada saudara kita, doakan pada Allah. Doakan. Jangan dijerumuskan. Itu Rasulullah. Jadi semuanya tahu. Ada seorang ulama besar ya. Kalau enggak salah apa Syamsul Aima Al-Hulwani, ulama Hanafi. Ditanya oleh putrinya, "Ya, boleh ulang besar. Kalau orang itu muntah, batal enggak wudunya?" Mazhab Hanafi, orang muntah wudunya batal. Lalu kata Imam Al-Hulwani, batal kalau muntah. Malamnya bermimpi Rasulullah. Enggak batal. Yang batal itu kalau muntahnya penuh, kalau sedikit enggak batal. Itu mazhab Hanafi ya, kalau mazhab Syafi'i enggak batal. Lalu setelah itu, setelah bangun, Al-Hulwani buka kitab, ternyata betul. Yang batal itu kalau penuh, kalau dikit enggak batal. Akhirnya apa kata beliau? Berarti setiap ada ulama berfatwa, ada ustaz berceramah, Rasulullah tahu. Karenanya para asatid, para kiai mau ceramah, ditanya orang, mau jawab hati-hati. Mengapa? Rasulullah tahu. Cuma kita ini walaupun salah gak ditegur. Mengapa? Bukan makomnya. Bukan orang soleh. Kalau yang soleh-soleh salah sedikit ditegur. Kita ini walaupun kalau kita ditegur bukan Rasulullah datang, mungkin nanti turun dari masjid apa kaki kena batu akhirnya sakit. Tegurannya beda. Kalau ulama-ulama dulu Rasulullah yang tegur. Karena Rasulullah tahu. Ini orang tanya, "Kiai, gimana Rasulullah memantau perbuatan kita? Kita di Mekah, Rasulullah di Madinah." Kalau dulu mungkin perlu bertanya seperti itu. Sekarang gak perlu, karena sudah ada ini, ada live stream. Ini yang lihat kegiatan kita, gak usah Rasulullah sekarang.
Hatta orang di Jawa, orang di mana, lihat kita acara apa di sini. Artinya apa? Temuan teknologi modern ini semakin memperkuat kebenaran ajaran agama. Ini azan ya, karena azan kita azan habis ini sholat. Sholat habis sholat nyambung.